Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أكرر مرة ثانية فأنكم لا تتحمسون في إجابة السلام. سأقول لك كي يبان لك أن أقولك سمعت جواب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أدخلنا في الأشهر الأواخر من رمضان. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد راية الفطر لإقامة ولأداء صلاة الظهر جماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا ويتقبل دعاءنا ويتقبل صيامنا ويتقبل زكاتنا ويتقبل صدقاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء صلى الله عليه وسلم، الذي يقول في حديثه الشريف: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Raya Sektor 9 Bintaro, para muallim muallimat, para tuan guru dan tuan guru, para hujjaj, jamaah kalian panjenengan solat zuhur, i'tikaf Masjid Raya Bintaro yang dirahmati Allah SWT. Kaifa halakum jami'an? Apa kabar ibu bapa siang ini, sehat? Alhamdulillah, semoga solat zuhur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa, roja, harapan, cita-cita, obsesi kita Allah kabul, Allah permudah. Amin. Pertama kali syukur puji kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengantarkan kita adkhalana fi asyril awakhir min Ramadan, mengantarkan kita, memasukkan kita bertemu dengan 10 hari terakhir Ramadan. Semoga segala aktivitas ibadah kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Segala kekhilafan, kekurangan, kealfaan, kesalahan, dosa-dosa kita semoga Allah ampunkan. Sebagaimana riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, wa fi riwayat ukhra man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya Allah, jadikan kami termasuk apa yang disabdakan Nabi tersebut. Amin. Siapa orang puasa karena iman, siapa orang berpuasa karena ihtisab, mengharap ridha Allah, cemas kalau puasanya diterima, mengharap kebaikan pahala dari Allah. Siapa qiyam lail karena iman, siapa qiyam lail karena mengharap ridha Allah, Allah ampunkan salah dan dosa-dosanya. Allahumma amin. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, orang-orang top, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kelak kita yang hadir di sini, Bapak Ibu diaminkan, yang enggak mau menemawon, semoga kita yang hadir di sini kelak diakui oleh Nabi kita menjadi umat dan pengikutnya. Amin. Bisa mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar. Amin. Takutnya, takutnya ada di antara kita enggak diakui oleh Nabi jadi umatnya. Dulu sampai tak mau bela agama saya. Gigit jari. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani, yaqulu ya laitani lam attakhidh fulan
menyesal seribu penyesalan. Jangan sampai. Sebelum kajian zuhur kita mulai, ada wafat nanti guru kita setelah saya sebagai murid. Kita tengokkan dulu ini video-video, semoga menjadi inspirasi kita di 10 hari terakhir Ramadan. Siapa udah pernah tengok, tidak usah komentar, semoga menjadi inspirasi. Durasi sekitar 7 menit, dua part, dua bagian, part 1 dan part 2.
Wahai manusia, lihatlah seseorang yang sedang dalam keadaan kritis. Harapannya telah lenyap. Dokter ahli menghampirinya, memeriksa secara cermat. Sayangnya, ia tak mampu memberinya harapan hidup. Orang-orang mulai berbisik, menganjurkannya untuk segera memberi wasiat. Perhatikanlah, lidahnya nampak keluh tak berucap. Dia hanya bisa berpengang, tidak mengenali siapapun di sekelilingnya. Tarikan nafas terengah, naik turun dengan beratnya, mengerang besar kita. Kita saksikan bagian keduanya. Thank you.
marilah kita sama-sama saksikan berbagai kisah nyata tentang mereka dan menghembuskan napas terakhirnya di tempat dan waktu yang tidak mereka duga. Kematian itu datang dengan tiba-tiba, tidak pandang waktu, tempat, usia, keadaan, dan sebab-sebab yang jelas. Sebuah pemandangan yang mengenaskan. Beberapa saat setelah wasit memberikan kartu kuning untuknya, dia sempat tersenyum dengan keputusan tersebut. Namun tiba-tiba dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya dan kemudian terjatuh membentur tanah. Napasnya naik turun. Ternyata dia sedang menghembuskan napas terakhir. Teman-temannya yang menyaksikan kejadian tersebut langsung tersungkur. Mereka menangis dan menjerit, seakan tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kematian datang dengan tiba-tiba saat dia sedang semangat melangsungkan pertandingan. Sesuatu yang tidak pernah terpikir olehnya, kalau hari itu merupakan hari terakhir bagi dirinya. Mengingat dia masih berumur relatif muda, yakni 24 tahun, sebuah usia yang telah menjebak banyak kaum muda dengan kelalaian. Peristiwa serupa sekaligus lebih mengerikan dalam pertandingan Liga Arab ini. Selepas pemain tersebut menghalau bola, tiba-tiba dia terjungkal-jungkal dengan gerakan yang sedikit aneh. Sebuah gerakan yang mirip dengan seekor ayam yang baru disembelih. Wasit dan rekan-rekannya pun kelihatan agak sedikit bingung dengan kejadian tersebut. Sepertinya dia sedang mengalami beratnya proses sakaratul maut. Pada tayangan kisah nyata ini, kita akan mendengar suara jeritan seorang wanita yang sedang asik bermaksiat di kamar hotel. Tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawanya. Na'udzubillah. Come on.
dia adalah seorang imam Masjid Al-Fatih yang ada di wilayah Turki. Seperti biasanya, pada hari Jumat, dia pergi ke masjid untuk melaksanakan Jumat. Dalam tayangan ini, kita melihat sang imam menghampiri anak-anak untuk memberi sebuah permen. Beliau dikenal seorang imam yang sangat menyayangi anak-anak. Sesaat setelah beliau bangkit, tiba-tiba beliau terjatuh. Sambil menunjukkan tangan ke atas, beliau mengucapkan syahadat. Rupanya, beliau sedang menghembuskan nafas terakhir menuju Allah yang Maha Rahman. O şekilleri verdikten sonra, çocukların başını okşadıktan sonra da Rabbine kavuştu. Ki bu şekilde yani. 15 yıl kutsal topraklarda, 30 yılda İstanbul'daki camilerde imamlık yapan Hoca Efendi'nin 3 ayların içinde Regaib tatili sonrası Cuma namazı saatinde vefatı, herkese Allah hepimize hürriyetini nasip etsin. Böyle güzel, tatlı, feyizli, bereketli bir ölüm Allah bizlere de nasip etsin. Sekalian kemudahan menginspirasi dua video-video pendek tadi, apalagi kita di hari-hari yang mustajab 10 hari terakhir Ramadan, mudah-mudahan hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa dan kita berdoa semoga kalau Allah panggil kita bisa mendapatkan seperti kisah-kisah tadi tayangan kita dipanggil dalam husnul khatimah. Amin. Berikan Allah taubat kalau kita ada salah dan ya. Karena manusia tak ada yang sempurna. Tapi sebaik-baik manusia yang ketika melakukan salah, dia bertobat sebelum Allah panggil. Oleh karenanya, tadi hanya pengantar saja itu. Ini ada sekitar 5-7 menit materi yang kita bahas agar hidup kita menjadi berkah. Tadi di ujung terakhir slide pertama, ada sebuah narasi itu diambil dari Iqtibas. Iqtibas itu dinukil dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Hidup kita ini di dunia tak
ubahnya seperti orang lagi traveling, okay? Lagi musafir di pagi hari, kemudian siang, di sore hari berhenti. Setelah itu dia tidak akan berhenti seterusnya, tetapi akan melanjutkan perjalanan. Itulah kita yang kita itikaf di sini, di masjid, semuanya demikian. Oleh karenanya berharaplah supaya hidup kita menjadi berkah, bertambah baik hidup kita. Usia diberikan Allah panjang umur, bertambah baik. Harta diberikan Allah kemudahan, bertambah berkah, menjadi orang lebih dermawan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kekuatan, tenaga diberikan Allah menjadi lebih baik. Menjadi tenaga itu untuk sikap ya, cepat merespon panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan digunakan untuk kuat maksiat. Nauzubillah. Jika cerita, ada sebuah catatan ini Pak Jarin, waktu juga mepet. Kita bahas dulu agar hidup kita berkah. Hidup kita kan di dunia. Quran mengatakan bahwa dunia itu yang kita hidup di sini sekarang, kesenangan yang bukan mutlak, kesenangan yang semu. Allah abadika dalam surat Ali Imran surat 3 185, dimulai dengan redaksi tentang cerita kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan wafat, tinggal nunggu giliran aja kita. Orang yang beriman tidak usah takut mati, hanya orang kafir yang takut mati. Kalau beriman tidak usah takut, memang kita milik Allah, kembali kepada Allah. Istri kita, anak kita, semua milik Allah. Orang tua kita semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang lagi, apa yang bumi. Yang di bumi kita ini termasuk. Inna lillahi wa inna ilaihi wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala-pahalamu nanti akan ditepati oleh Allah di hari kiamat. Iktikaf, berbagi, puasa, salat, membela agama Allah, ditepati. Tidak ada yang terlewat dikit pun. Innaka la tukhliful, ada yang Allah ingat sedikit pun semuanya. Ada dua golongan manusia ketika itu. Faman zuhziha 'anil nar, siapa orang diselamatkan dari neraka. Wa dukhilal jannah, Allah masukkan ke surga. Amin. Amin. Faqad faz, semua orang ini berkah, beruntung, sukses. Jadi kesuksesan diukur nanti di sana, bukan di dunia. Kurang-kurang dikit ada apa-apa di dunia. Motor umpamanya suaranya apa aja, didit, tidak apa-apa, suara kredit itu tidak masalah, penting tidak nyolong, benar? Nanti di sana penentunya. Daripada nas, lunas, tapi nyolong kayaknya, ya kan? Mana berkah, benar tidak? Halo? Tidak usah gengsi, malu kita pada Allah saja, tidak usah malu kepada manusia. Prinsip itu dalam hidup, penting halal berkah, tidak. Allah ridho, walau manusia tidak ridho, tidak apa-apa. Itu bagian dari tarik iman itu, mencari ridho Allah daripada mendahulukan ridho manusia. Oh, tidak apa-apa dipuji manusia, yang penting Allah ridho kepada kita, insya Allah. Itu paten. Di ujung ayat itu Allah sebut, ah ini dia. Agar hidup kita kan berkah, hidup ini dunia. Wa mal hayat dunya illa mata'ul. Pertama, dunia menurut pandangan Quran kesenangan tok yang semu, tidak mutlak. Kedua, permainan sedang gurau dunia itu, Pak. Lagi kalau mau bermain, bermain yang baik, beramal soleh mainan kita. Jangan beramal maksiat. Tengok tadi, zina di hotel, belum tobat mati. Tengok, ya kan? Alhamdulillah, tengok zina. Ada buku ZZZ, ilustrasi, meninggal, mati dalam zina. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa wafat dalam keadaan sujud semuanya. Amin. Lima hari yang lalu di Tebet, Masjid Raya, kita sering ceramah sana, Masjid Raya Tebet. Tebet emas, sujud terang, maksudnya itu kan, maksud TV itu, Allah. Dua hari kemudian mau umrah bapak itu, Allah. Allah, dia punya rahasia-rahasia di hadapan Allah. Allah, mungkin bersahaja, biasa saja orang, tapi ada rahasianya di hadapan Allah yang dia lakukan lazim. Amalan-amalan yang undang, orang tahu, orang lain tidak tahu. Mungkin rajin dia bersedekah tiap bulan, tanpa tahu, istrinya mungkin tidak tahu juga. Mungkin dia jaga wudhunya, tidak batal-batal. Setiap batal wudhu, mungkin dia sholat Tuhan yang tidak pernah putus. Mungkin Senin Kamisnya tidak pernah putus, Allah, Allah.
وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ لَيْءٍ. Tidak lain, tidak bukan dunia ini hanya permainan dan senda pura. Bermainlah yang amal soleh, jangan bermain maksiat. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Akhirat itu rumah kita sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya. Kalau mereka mengetahui, agar hidup berkah, tahu dulu kondisi dunia itu gimana, supaya tidak tertipu. Dunia, cinta dunia naluri manusia, tapi cinta yang termanage. Cinta dunia membawa keberkahan. Orang kaya yang berkah hartanya. Iya kan? Jadi dokter, dokter yang berkah. Bukan hanya semata-mata mengeruk pasien. Ama, ini pasiennya bawa bawa mobil ini. Anak pertama, berarti duitnya banyak. Bilang ke suster, seser aja, seser. Kalau seser kan 10 juta. Kalau tidak seser cuma 2 juta. Tengok. Nauzubillah min dzalik. Berarti dia cinta dunia enggak termanage. Naluri manusia cinta dunia, fitrah. Ayatnya ini. Tapi di ujung hayat itu, tengok wallahu indahu husnul ma. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Yang di bawah manusia dihiasi oleh Allah cinta kepada lawan jenis wanita, fitrah. Di luar fitrah laki suka laki, lanang ambil lanang, wedok ambil wedok, mabuk, wedus, kambiang, Pak Ardin. Kambiang. Lebih parah dari kambing. Kambing pun tak mau lagi sama lagi. Benar? Saya dulu kecil di Siantar suka ngamun kambing lembu saya. Tak, aku tengok ada lembu jantan dengan jantan tak? Yang ada jantan ngejar betina. Benar? Naluri fitrah. Fitrah yang naluri itu diikat dengan bingkai pernikahan. Dapat pahala. Nulurkan anak-anak yang soleh, hafid Quran, insinyur yang ada celupan Quran, dokter ada celupan Quran. Allah Akbar. Cinta kepada lawan jenis. Wal banin, cinta anak-anak. Orang tua cinta anak, wajar, fitrah. Di luar fitrah kalau ada orang tua benci anak. Oh, diculak, lulu diculak, ya enggak bisa buta anak. Wal qanatir muqattarah, cinta harta banyak. Minaz zahab, ya kan? Gold, emas, wal fiddha, perak, wal khayl musawwamah, kuda pilihan, apa kuda pilihan sekarang? Mobil termahal, koleksi, wal an'am, binatang ternak, wal harf. Investasi tanah, ladang, di mana-mana beli ladangnya ini. Tapi disebut oleh Allah, semua itu di atas tadi, perempuan, anak semua, zalika mata'ul hayati dunia. Kesenangan dunia. Wallahu di sisi Allah, wallahu dan Allah indahu di sisinya, husnul ma'ab tempat kembali yang ini. Apa maknanya? Cinta kita kepada ini, semua yang sebut atas, haruslah bisa mengantarkan kita di tempat Allah yang terbaik. Apa solusinya? Supaya berkah hidup ini. Ingat tadi, negeri akhirat tadi. Kekal, abadi. Jauhkan diri dari tertipu dunia. Solat aja tidak bisa. Solat aja tidak bisa. Fitri terus. Bapak kalau owner, direktur, utama, bapak punya karyawan, bertanggung jawab di hadapan Allah. Solat karyawan ditanya. Saya punya murid di Gedung Seber, Kuningan Barat. Ya saya sebut perusahaan. Sejak kuliah saya ajar bapak itu. Dia curhat sama saya, Ustaz, kalau saya mati nanti saya ditanya karyawan saya, bisa ngaji enggak karyawan? Cara pandang nanti. Solat lima waktu enggak? Maka setiap Selasa jam produktif jam 9 sampai 10 absen HRD cenet-cenet ngaji dengan saya. Ngaji wajib. Semua wajib. Jam 9 dan enggak bangkrut perusahaannya. Berkah. Berkah. Tambah buka perusahaan baru lagi. Allah, di saat gini dia buka perusahaan baru. Tengoklah. Siapa yang berperan di sini? Allah, keberkahan Allah itu. Subhanallah. Dia pun ngaji masalahnya. Allah. Honornya apa? Allah. Tengok kalau cara pandang begitu, enggak berkah itu. Yang terakhir, persiapan untuk mati kita semua. Bukankah itikaf kita, ngaji kita, sholat kita, persiapan untuk wafat. Iya kan? Tadi tengok. Husnul khatimah ya. Allah. Saya melihat dokumenter ini pertama, lama dengan ibunya anak-anak saya di kamar, nangis, lama sekali. Nangis ya Pak. Pertama saya lihat video ini, Allah. Mudah-mudahan semua husnul khatimah Pak. Amin. Berkah kita semua. Hadis-hadis sedikit lagi Pak Ardin, sayang sudah saya siapkan. Satu saat, Rasul duduk bersama sahabat, kemudian Rasul ditanya. Suhidah Rasul, Rasul ditangkut. Al-Aqyadin Nas, dengan orang yang paling cerdas. Qayyis itu Fatin, artinya Fatin, Zaki,
Kayyisun, fatinun, zaki artinya cerdas, cemerlang. Siapa orang yang paling cerdas ya Rasul? Faqal, Rasul kemudian bersabda, bukan yang nilainya tinggi, aksarhum zikra lil maut. Orang cerdas itu indikasinya banyak mengingat mati. Wa aksarhum, dan orang yang banyak istidlal dan lil maut, untuk persiapan kematian. Kata Rasul, ulai kal aqyas, kalau ada pribadi kita seperti ini, dialah orang yang cerdas di tengah-tengah manusia, di atas profesor. Orang yang begini, kata Rasul, tengok di ujung hadis, zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhir. Dia pergi dengan meninggalkan kemuliaan dunia menuju kemuliaan akhirat. Allah, dunia dapat, akhirat tak ketinggalan. Allah, Allah, ya ampun. Tengok. Terakhir, ingat-ingat ini. Oh, saya mau mati. Maka metode-metode sholat khusyuk itu oke-oke saja menurut saya. Saya enggak a priori dengan metode sholat khusyuk. Satu, apa kata Rasul kalau mau sholat khusyuk? Sallu sholatan muwada. Ingat? Sholatlah kamu seperti sholat perpisah. Oh, udah, khusyuk kan? Oh, maaf. Asal saya terakhir ini mungkin di ziarah ya, Pak. Ngaji saya terakhir ini mungkin sore ini. Oh, udah itu aja. Mau teori apapun silahkan tafadhol, karang buku. Tapi Rasul kasih simpel. Sallu sholatan muwada. Sholat kamu seperti sholat kamu berpisah. Mau mati. Terakhir, Allah semoga berkah umurnya Pak semua. Amin. Amin. Semakin tua semakin taat kepada Allah. Semakin tua semakin ringan kakinya ke masjid. Ala unabiyukum bi khair, kata Rasul. Maukah aku kasih tahu kalian orang yang baik diantara kalian, yang terbaik? Qalu bala. Sahabat itu kalau dikasih tahu Rasul, tidak merengket, langsung responnya, bala. Iya ya Rasul. Apa itu ya Rasul? Khiyarukum atwarukum a'mar. Orang yang terbaik di antara kalian yang diberikan Allah usia long, panjang umur. Tetapi bukan hanya panjang umur. Wa ahsanukum a'malan, amal perbuatannya baik. Ciri-ciri umur berkah, hidupnya berkah. Terakhir, Rabi, orang yang beruntung kata Rasul, man tala umruh, yang diberikan Allah panjang umur, wa hasuna amalu, baik amal dia. Pada tetangga, pada semuanya baik. Allah, Allah. Wal khasir, orang yang rugi, ciri-ciri orang rugi Pak, alhamdulillah. Man tala umruh, dikasih panjang umur, wa sa'amal jundih, amal perbuatannya. Udah tua pensiun, udah juga ingat masjid. Ya Karim. Udah diseret-seret kaki, tak mau juga ke masjid. Ya Allah, ya Karim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita meninggal, ada tiga yang mengiringi kita. Oke. Ya. Oke, tempuh sudah siap. Ya, udah di ruangan. Satu, Pak Bu, siapa yang mengiringi kita? Your family, ahlukum, keluarga kita. Siapa lagi mendampingi kita ke kuburan? Mobil Bapak, benar? Motor, benar? Kasih ke kuburan, iringi. Teman, yang dua balik ke rumah. Nggak mungkin istri cinta bilang ke penjaga kuburan, tolong kalikan saya Pak satu kamar samping suami saya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Balik yang satu yang sisa, apa Pak? Amal. Duduk-duduk Bapak ketika ini nanti menjadi pendamping kita di kuburan. Amin. Demikian Pak Lid, mudah-mudahan intinya berkah semua tadi.